Rezeki. Rezeki. Halo guys, ketemu lagi nih bareng gua si tukang mancing. Lagi mancing, lagi mancing. Lagi di mancing di Sadane bareng sama Kang Rawing, Rawing. Nih Kang Rawing nih. Kali ini gua mau ini spotnya nih. Dangkal nih masuk ke cetek tuh. Jadi airnya nggak terlalu dalam, paling dalamnya tuh cuma semeter atau semeter setengah. Nah kali ini targetnya nih gue mau mancing ikan putihan, lalawak tawes. Atau kalau enggak, kalau spotnya kayak gini nih ada ikan brodnya juga nih, suka dia nih kalau ikan brod nih di bebatuan begini yang airnya nggak terlalu dalam. Ya mudah-mudahan aja bisa dapat hasil. Kang Rawing ya? Iya dong, amin dong. Kang Rawing, lu bawa umpannya apa aja nih? Umpan ada 4 macem. Minat batu, magot, owa sama cemilan, cacing. Cacing. Itu penting, wajib tuh. Wajib cemilan. Tuh umpan yang gua bawa tuh banyak tuh, jadi ada 4 macam tuh. Jadi kalau misalkan pakai cacing nggak jalan, bisa kita masih ada opsi lain, pilihan lain, jadi bisa pakai magot atau pakai ulat batu. Coba kita pengen tahu kayak gimana sih umpannya ya. Cacingnya kebon. Nah, ini kita bawa umpannya nih. Ini apa nih, Mang? Ulat batu. Nah, ulat batu kayak gini nih, guys. Tuh, kayak gitu tuh. Ulat batu. Ini sebenarnya larva capung nih. Larva capung jarum dia. Nah, ini disebutnya ulat batu. Terus apa lagi, Mang? Nah, kalau yang ini poa nih, tuh rayap nih, rayap kayu apa nih ini kalau dia ya? Kayu karet. Kayu karet atau ya? Jinjing. Pohon jinjing ya. Namanya poa, guys. Ini biasanya nih kalau umpan terakhir. Kalau udah mati akal, biasanya umpan ini selalu menghasilkan nih umpannya nih. Terus apa lagi nih, Mang Rawing? Cacing merah, cacing sampah tuh. Ukuran kecil. Iya. Terus apa lagi, Mang Rawing? Ada nih, magot. Magot yang mana? Nah ini dia, gantengan dikit nih. Magot. Nih umpan andalan gua nih kalau mancing di kali nih. Kayak magot. Buat beberapa jenis ikan dia mau, putian. Oke. Ini umpannya bawahnya 4 tuh. Jadi kalau kita umpan yang ini kurang diminati, bisa pakai jenis umpan yang lain. Oke, kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan kita dapat hasil. Emang. Kalau Mang Rawing nih, rangkaiannya kayak gini nih, guys. Nih timahnya di atas, terus leadernya, terus baru kailnya tuh. Ini pakai kail nomor berapa, Mang? Sondai nomor 4. Sondai nomor 4 tuh. Udahlah kayak celurit itu ya. Iya. Nah, ini pakai umpan batu, ulat batu nih.
Emang kita lempar, Mang. Mang Rawing jorannya banyak banget. Yo guys, kita mau ngadem nih guys tuh. Mungkin ada kopi tuh. Ini ada apa tuh? Ada cabai gorengan tuh. Pokoknya mah seru dah, seru. Gua bawa jaran 2 nih. Bawa ini 1, mau yang mana 1-0. Bannya pakai itu belatung, pakai magot. Kayak rangkaiannya kayak gini guys, timahnya di atas, kailnya di bawah. Ini pakai kail nomor 3, nomor 2 kecil. Pas. Joran gue satu lagi nih guys. Lempar ke sono nih. Lempar ke sono. Mudah-mudahan hasilnya nih. Oh, guys, siap guys. Guys, dapet guys. Progresnya gede banget guys. Iya. Mantap tuh. Lempar langsung samber. Pakai apa tuh? Pakai poa. Pakai poa kan. Emang poa tuh memecah kebuntuan dia tuh umpan itu bener. Mantap guys, berhasil kita. Kayaknya geser mari aja nih. Gila sini. Iya, warna cerahnya bagus juga nih, berbalik tuh. Aduh. Rawing guys tuh, enggak. Sehu arus deras. Wah. Pindah posisi guys. Balik batu itu tuh guys. Kayaknya ada tuh.
Mudah-mudahan ada, guys. Kita mau nyoba casting, guys. Kali aja ada ikan hampal yang mau nyamber nih. Ada yang nyamber. Karena baru dapat satu nih, masih dapat satu. Susah kayaknya nih, karena ini lagi susah makan. Kemarin sih di sini banyak dapat itu rawing, dapat ikan berot sama ikan kera lancak, kera lawak. Kemudian ada lagi lah. Waktunya udah sore nih, jadi gue mau cabut nih, udah mau maghrib. Kita hari ini dapat satu ya, Wing ya? Satu regis. Dapat regis satu. Jadi mungkin ikannya lagi kurang oke di sini sekarang. Oke, ya kita cabut dulu nih, cabut. Jangan lupa buat strike. Nah, alhamdulillah. Apa dia? Rezeki. Ada di boncos, guys. Dapat juga nih, guys. Ini apa nih, senggal? Senggal, guys, ada senggal. Gede ya. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya di bareng gua si tukang mancing. Jadi jangan lupa buat subscribe channelnya si tukang mancing. Thanks juga yang udah subscribe dan yang udah like, yang udah komen. Oke, kita ketemu lagi di video mancing berikutnya. Oke, ciao.